Assalamualaikum, balik mana karo kakak Ijong. Saiki wae tips liane karo tetep karo Coach Jos. Nah, Coach dino iki kene tipse koyo opo, Coach? Kita kasih tip untuk melewati lawan, dribble, habis itu melewati lawan secara teknik yang betul dan penyelesaian ke gawang. Langsung telu. Iya. Triple ya. Telu reaksi yang telu harus reaksi mereka lakukan. Oke. Okay. Yeah. Nah, tips iki karo bareng-bareng arek-arek Persada. Ini umur berapa, Coach, anak-anak ini? 2002. Oh, 2002. Usianya masih sekitar 12. Nah, umur 12 tahun ditonton yo. Ngetis ya omong kabeh, carane dribble, melalui lawan dan penyelesaian. Koyo apa? Tontonan iki. Cerot. The thing that Jamin was the thing of the past. With Jamin. Yono sekali hari ini. Lewat, ceret. Iya, calon pemain masa depan. Dribble dulu, ceret, ceret, ceret. Ada lawan, lewati, ceret. Penyelesaian. Oke, masuk. Mulyono sekali. Mulyono sekali. Iku mau ya, ya bocoran mau dribbling, melewati mungsuh. Saat penyelesaiannya ternyata karo arah-arah iki Mulyono penyelesaian IKP. Lah, saya karo takut aku sih. Kucus. Lah, kira-kira sih dibutuh no karo geng latihan lagi cek iso kau mau ya, Bos? Dribble dulu, Bos. Kalau nek kepingin duit dribble yang istimewa, harus punya skill teknik ya, dasar yang super. Super ya. Ya. Cara ngatinya, Kuc? Ya, keseimbangan badan. Mereka ya, kudu duwe keseimbangan badan sehingga untuk melewati lawan, untuk dribble itu mudah sekali. Mudah sekali ya. Nah, untuk ya kalau melewati lawan, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ketenangan. Nek kepengin melewati lawan kudu tenang koyo Ronaldo, Messi, tenang temenan nek melewati lawan. Jadi misalnya di kamen pemain musuh tak cedeki ojo grogi. Nah, ojo grogi. Tak cedeki balik diucalo. Nah, tak tinggal. Kadang-kadang nek pemain senengane yeah, oleh bal kepengin nang di gua. Nah, nek pemain luar negeri gak oleh bal dikuasai dhewe nek iso oh, dilewati. No. Nah, sing terakhir penyelesaian. Kadang-kadang kan wis giringe wis enak, dribble enak, ngliwati enak, ternyata penyelesaiane gak masuk. Lah, sing dibutuhkan gawe arek-arek iki cek penyelesaian iku mulane kan luwe apik kan. Kuwi apa, Coach? Nek penyelesaian itu kuncinya ya kudu duwe feeling bola. Feeling bola ya. Feeling bola nang gawang kudu apik. Sing kedua, kudu duwe akurasi tendangan sing istimewa. Nah, akurasi tendangan sing istimewa. Iku bisa dilatih dengan cara dengan latihan-latihan khusus kepada mereka. Contohnya iki juggling. Juggling, nek juggling ya, untuk keseimbangan bisa. Sing intine nek kepengin penyelesaian ya kudu duwe akurasi tendangan. Bisa dilatih kok ya. Dilatih setiap hari bisa. Oke. Okay. Lah, iku mau arek-arek adik-adik kurang ganteng cute. Tips Gedino iki dribble, cara melatih lawan dan penyelesaian sing mulya teko arek Persada. Lah, meni tips e opo ae? Tonton ae nang babang sampai sampel. Meh.